Daniel membaca dan memberitahukan makna tulisan. Daniel 5 ayat 13, ayat 16 sampai 17, ayat 23 sampai 28, ayat 30. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu: Mene, pada pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu.